Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena yang berhak menerima segala pujian dan sanjungan hanya Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah kepada kita. Kemudian mari kita bacakan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah zuhur rahimakumullah, kita telah berada, sebagian kita telah puasa, mempuasakan bulan Ramadan, dan sebagian mungkin ada yang belum mempuasakannya. Perlu kita ingat bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang panjang dan lama, meminta kepada perhatian kita dengan sungguh-sungguh. Mungkin sampai 14.5 jam lamanya kita berpuasa, ibadat yang sangat panjang, dan waktunya pun 1 bulan. Maka mencapai kesempurnaannya ini sangat perlu perjuangan, sangat perlu perjuangan agar puasa kita itu sempurna dan pahalanya tidak sumbing. Inilah yang kita harapkan. Kaum muslimin rahimakumullah, maka untuk itu kita bersyukur dengan hadirnya kita di bulan Ramadan. Kita dapat suatu bulan yang penuh rahmat, penuh nikmat, dan juga bulan maghfirah, tempat Allah menerima pengampunan dan memberikan pengampunan kepada kita. Justru itu, mari kita masuki puasa ini dengan ikhlas lillahi ta'ala. Nabi mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa tusiba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di sini letak luar biasanya kaum muslimin. Siapa yang puasa dengan penuh keyakinan
dengan keimanan yang kuat dan ikhlas. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Bayangkan itu, Allah mengampuni dosa yang berlalu. Kita sendiri mungkin tidak ingat atau melupakan bahwa tahun yang lalu kita berdosa. Sudahkah dosa itu dihapus? Sudahkah dosa itu diampuni? Kita sendiri bertanya, karena pintu-pintu dosa itu sangat banyaknya. Pintu dosa itu dari tubuh yang lahir saja, katakan dari lidah, penciuman, penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, itu tidak tanggung banyaknya pintunya. Ada lagi dosa kita, tapi tidak di luar, tetapi di dalam, yaitu di hati. Di hati kita, ketika seseorang melihat orang lebih darinya, hatinya sakit sendirian. Dia tidak senang. Apalagi kalau mereka bertanding, berkompetisi, melihat si A lebih unggul dari dia, di hatinya dia ingin menjatuhkan si A itu. Wah, kaum muslimin, dosa apa namanya? Ingin menjatuhkan orang yang telah diangkat oleh Allah, ingin dijatuhkan. Itu adalah orang yang berlawan dengan Allah. Lawan Allah itu, Allah ingin mengangkatnya, memberikan kelebihan kepadanya. Sedangkan seseorang makhluknya yang bernama insan itu ingin menjatuhkannya. Allah ingin mengangkatnya, dia ingin menjatuhkan. Berlawan dengan Allah. Justru itu tak tahu dia, terlintas di hati. Maka Allah datangkan pengampunan. Karena itu melawan kehendak Allah. Iyyakum, kata Rasulullah, wal hasad. Hey, jauhi oleh kamu penyakit hati tadi. Fa innal hasada ya'kulul hasana. Bahwa penyakit hati yang tadi melawan kehendak Allah itu memusnahkan semua kebajikan kamu, hasanat. Bagaimana dicontohkan oleh kama ta'kulun narul hataba, seperti api memakan kayu di dapur. Contohnya yang dekat, jadi abu semua kebaikan, kebaikan yang dikerjakan jadi abu hanya karena kata hati. Alhamdulillah kaum muslimin, Allah datangkan bulan Ramadan untuk kita. Mudah-mudahan dapat kita dihapuskan dosa kita itu. Inilah kata Nabi tadi. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ketika orang beristighfar minta ampun kepada Allah, yang teringat dosa makan yang haram, dosa minum yang haram, berzina, mencuri, itu yang teringat. Tetapi dosa dengki itu tidak ada orang mengingat.
padahal itu sangat besar, melawan kehendak Allah dan akan menghapus pahala semua kebaikan kita. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah, pintu-pintu dosa itu sangat banyaknya. Maka kesempatan yang besar bagi kita adalah pada bulan ini Allah bukakan pintu maghfirah, pengampunan akan segala dosa dan kesalahan. Mohon kita juga meminta supaya diampuni segala dosa kita yang telah berlalu, karena kita sendiri tidak bisa menghitung. Dari hasad namanya, kata hati yang salah tadi namanya dengki, bahasa orang kitanya iri. Berapa cabang dari penyakit hasad itu? 70 cabangnya kaum muslimin. Berarti satu penyakit hati karena kedengkian akan lahir 70 cabang dosa dibuat. Karena dengki lahirlah pergunjingan. Nah, karena dengki lahir pergunjingan. Wah, gunjing itu bagaimana? An yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Ada orang yang memakan daging kawannya, daging manusia dimakannya, tapi tidak nampak dimakannya, tapi nilainya adalah memakan daging orang. Siapa itu? Orang yang mempergunjingkan orang lain, mentuhmat orang lain. Berapa hebat? Kenapa dia bergunjing? Karena ada bibitnya di dalam nada-nadanya yang bernama kedengkian. Wajar saja dihapus segala kebaikannya bila ada biji-biji kedengkian itu dalam diri. Na'udzubillah min zalik. Maka Ramadan datang membukakan pintu untuk kita. Pergunakanlah ibadat yang panjang ini, dipelihara sebaik-baiknya, dipelihara dengan sungguh-sungguh agar tidak rusak puasa itu dan tidak rusak pahalanya. Pahalanya habis, puasanya tetap sah. Ada pula yang puasanya tidak sah, nah, itu harus dibayar. Tapi tidak payah ke ladang saja, tidak berbuah. Nah, ini hati-hati kita. Maka untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita isi Ramadan ini. Jangan lupa kita memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah. Lebihkanlah daripada yang biasa. Allah menunggu permohonan ampun dari kita, sehingga nanti di akhir Ramadan kita masuk Syawal paling bersih. Kita sudah dibersihkan oleh puasa dan oleh istighfar kita dan ibadat lainnya, bersih. Kayaumin waladatu ummuhu, seperti dia seperti anak mula dilahirkan. Kenapa? Karena dia telah meminta kepada Allah keampunan agar dia bersih dari noda-noda kecil, zahiran noda yang tampak, wabatinan dosa yang tak tampak, qaulan dosa ucapan, wafi'lan dosa perbuatan, amadan dosa yang disengaja, au khata'an dosa tersalah,
sirran baik sir wajaharan yang jahar yang dapat didengar dan tak dapat didengar. Ampuni itu semua ya Allah. Inilah salah satu Allah bukakan pintu puasa Ramadan untuk kita. Kena 11 tahun, 11 bulan kita. Maka Allah kita berbuat 11 bulan. Maka untuk itu kesempatan 1 bulan diperpanjang oleh Allah 1 bulan. Berbeda dengan ibadah lain. Berbeda sekali dengan haji, berbeda dengan salat. Tetapi itu dia. Kita lihat secara filosofis, Allah wajibkan puasa 1 bulan. Untuk apa ya Allah? Untuk kita. Sampai Allah Nabi katakan, man qama Ramadan imanan wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan Ramadan? Mendirikan Ramadan syarat dalam syarahnya adalah tarawih dan witir. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Melalui itu juga salat tarawih kita, salat witir kita alat untuk penghapus dan pengampun dosa kita. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi man ahya Ramadan. Siapa yang menghidupkan situasi Ramadan itu sehingga bersyiar Ramadan itu di muka masyarakat. Dilihat umat Islam segar, bersemangat sehingga Islam itu menjadi bersyiar. Juga ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, untuk menghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, dengan kita masuk Ramadan, kita masuk ke Ramadan dengan ikhlas, kita puasa dengan ikhlas, kita salat tarawih dengan ikhlas, mendengar pengajian dengan ikhlas, semuanya lillahi ta'ala. Maka Allah menerimanya dengan ikhlas pula. Bila tidak ikhlas, kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita meminta kepada Allah, mana pahala puasa saya hari yang pertama? Kok tidak ada? Kata Allah kepada saya, minta kepada siapa kamu niatkan? Kepada siapa kamu niat untuk dipuji oleh si A? Minta kepada si A itu. Saya tidak ada, kata Tuhan. Karena yang sampai kepada saya, yang saya terima adalah lillahi ta'ala. Semua karena Allah. Kalau karena orang lain, minta kepadanya di akhirat nanti. Sehingga orang itu kosong. Justru itu lillahi ta'ala adalah ketentuan, salah satu syarat dari ibadah. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa kehadirat Allah. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, dan anak cucu kita sehat walafiat. Kemudian negeri ini aman sentosa, terjauh daripada bencana, terjauh daripada penyakit, dan umat Islam kuat hendaknya untuk hari ini dan untuk masa yang akan datang. Diampuni Allah akan dosa kita, dosa ayah bunda kita. Amin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.